budaya. Saat ini saya sedang berada di Desa Cengerang, Kecamatan Ramaga, Kabupaten Bogor. Di tempat ini terdapat saung dadali yang dijadikan sebagai ekspresi kebudayaan Sunda. Tokoh budayawan yang menggerakkan terbentuknya saung dadali yaitu Pak Wayan. Meskipun sebenarnya Pak Wayan berasal dari Bali, namun beliau memiliki jiwa aktivis yang tinggi dan sudah menetap cukup lama di Desa Ciherang. Hal ini membuat ia memutuskan untuk berkolaborasi bersama warga setempat untuk membangun saung dadali. Meskipun tak dapat sokongan dana dari pihak luar, tak menjadi penghambat Pak Wayan untuk mendirikan saung dadali dengan tujuan melestarikan kebudayaan yang merekatkan masyarakat yang telah terkotak-kotak oleh identitas primernya. Kebudayaan perlu dilestarikan itu tentu karena budaya ini adalah identitas ya, sebuah bangsa. Kita mengenal budaya begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Dadali inilah akhirnya menjadi salah satu motor, menjadi satu pendorong, penggiat seni budaya di wilayah di sini. Menurutnya, banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan dari pengembangan dan pembelajaran kebudayaan pada anak-anak usia dini, seperti halnya pembelajaran kebudayaan dijalankan oleh saung dadali di SDN Situkaum sebagai wadah penyadaran untuk membangun identitas dan melestarikan kebudayaan di dalam lingkup pendidikan. Di sinilah bisa kita kader, kita cetak anak-anak kita, karena kebanyakan kalau menurut saya, kalau kita bicara seni budaya, lebih enak itu kepada anak-anak usia sekolah SD. Nah, sekarang ini saya sedang berada di tengah-tengah kegiatan dari Sanggar Seni Saung Dadali yang dilaksanakan di SD Situkaum yang berseberangan langsung dengan Saung Dadali. Pelaksanaan kegiatan Saung Dadali di SDN Situkaum juga melibatkan pihak-pihak yang expert di dalam bidang seni, seperti mendatangkan pelatih tari untuk membantu mengembangkan minat dan bakat para siswa dan siswinya. Beberapa dari mereka juga didaftarkan ke dalam lomba tari pada kegiatan Jambore Pramuka. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kau dicium, merah api pipinya. Kampungan jauh di Batu, Gunung Sansai Baku Wiliang, takkan aju kawan-kawan nalamu, sangke basur yang suria. Dari kelas 3 sampai lulus kelas sampai naik kelas 3. Iya, malu juga terus seru sih. Seru, malu terus, tapi jadi pengalaman karena kita bisa belajar gitu sih, bisa latihan dan dapat pengalaman lebih banyak. Tidak hanya siswa-siswi saja yang merasakan dampak positif dari kehadiran saung dadali di tengah-tengah pembelajaran mereka, tetapi guru-guru juga terlibat dalam pembelajaran seni budaya di dalam kurikulum sekolah pun merasakan manfaat yang diciptakan oleh saung dadali. Karena dengan adanya saung dadali itu, anak-anak itu bisa mengenal kesenian-kesenian daerah itu dari pawayan. Ya. Soalnya sekolah itu tidak diajarkan cuma hanya menggambar, mungkin juga paling juga ini apa keterampilan-keterampilan, tapi kalau kayak seperti kesenian-kesenian semua sumbernya dari pawayan. Yang menjadi tantangan dan kekhawatiran bersama dalam pengembangan kebudayaan pada anak-anak usia dini yaitu hadirnya kemajuan teknologi seperti gadget yang kadangkala menjadi distraksi bagi mereka, tidak hanya pada pemahaman tentang identitas budaya tetapi juga pembelajaran di dalam sekolah. Satu tantangan ya buat kita semua di tengah pengaruh global, bagaimana seni tradisi atau kearifan lokal ini kita bisa lestarikan. Ya mungkin kalau kita bicara di sekitar sini memang sangat berat sebenarnya, bagaimana kita di tengah modernisasi ini kita lestarikan, di tengah anak-anak sekarang semua pegang gadget, kita ajak mereka rehat sejenak, menaruh gadgetnya supaya mereka latihan bersama, latihan tari, drama, dan seni budaya yang lain. Begitulah perjalanan Saung Dadali yang sudah terbentuk sejak tahun 2012 dalam memperkenalkan dan mengajarkan kebudayaan pada siswa-siswi di SDN Situkaum. Dilihat dari eksistensi dan usia terbentuknya Saung Dadali yang sudah mencapai 10 tahun, ada beberapa harapan dan keinginan dari pawayan yang ingin direalisasikan. Di antaranya, membangun kembali aktivitas sanggar tari Saung Dadali yang sempat vakum selama pandemi COVID-19. Kegiatan ini memiliki press release yang bisa kalian akses di bawah ini. Terima kasih, salam hangat, salam budaya.
mesat ngepung luhur jauh di awan-awan beber kena jantung.